Pakatan Harapan perlu menangani beberapa isu penting di Sandakan khususnya bagi memastikan sokongan akan terus berpihak kepada mereka. Dengan faktor pola pengundian yang berbeza berbanding pilihan raya kecil di Semenanjung sebelum ini, Pakatan Harapan harus lebih bijak dalam menguruskan rakyat. Bagi penganalisis politik Profesor Madya Dr. Ahmad Martada Mohamad, ia juga ujian kepada kepimpinan Parti Warisan Sabah, Warisan dan Pertubuhan Pasok Momogun Kadazan Dusun Murut Bersatu, UPKO, yang membentuk kerajaan negeri sejak Mei tahun lalu. Ini merupakan satu cabaran kepada Parti Warisan yang mengentah Sabah selepas PRU yang ke-14 baru-baru ini. Ya. Dan kita lihat dari segi penerimaan masyarakat, sudah tentulah manifesto yang dibawa oleh Warisan itu mendapat tempat di kalangan pengundi sehingga menyebabkan mereka berjaya dipilih. Ya. Namun saya melihat bahawa masih ada beberapa isu penting, terutamanya dalam konteks disandakan, yang akan membolehkan jika isu-isu ini ditangani dengan lebih bijaksana, maka pasti ia akan memberi kelebihan kepada parti DAP yang akan memberikan juga kelebihan secara tak langsung kepada kepimpinan Warisan. Terutama isu dari segi ekonomi, antara isu penting juga yang menjadi perbualan masyarakat dan pengundi disandakan, di mana kita dapati peluang-peluang pekerjaan yang agak kurang terutama di kalangan beliau. Jadi isu ini perlu ditangani dengan bijak dan kerajaan di bawah pimpinan Warisan perlu mencari lebih banyak peluang-peluang pekerjaan supaya generasi beliau terutamanya akan mampu untuk mendapatkan pekerjaan dan seterusnya akan meningkatkan lagi kehidupan taraf hidup di masyarakat di Sandakan itu sendiri. Isu yang juga dianggap penting di kalangan pengundi ialah isu pemilikan rumah. Kita tahu bahawa isu pemilikan rumah ini bukan sahaja satu isu yang dihadapi oleh masyarakat di Sabah, bahkan ia merupakan satu isu nasional. Jadi mungkin Parti Warisan terutamanya ataupun DAP sendiri mempunyai beberapa agenda-agenda mereka bagaimana nak meningkatkan pembangunan rumah-rumah mampu milik di kalangan masyarakat di Sandakan terutamanya. Kerana jika isu ini boleh ditangani dengan mengadakan pelbagai strategi-strategi terutama meningkatkan pembangunan rumah kos rendah ini, maka saya kira masyarakat dan juga pengundi Melayu terutamanya yang lebih kurang 14,000 disandakan ini pasti akan merasa gembira dan mungkin akan memberikan sokongan